Hai. Nama semua ada punya. Kalau una upah lalu atau mana lagi? Ya kau. Hai pe. Hai. Bengal punya kalau baru ada. Bertemu kembali kita guys dalam channel Lindsay and Sumbi ya. Hari ini saya akan memasak di dalam channel mereka. Saya akan memasak menggoreng umbut lalis. Ini dia umbut lalis. Saya nampak umbut lalis ni macam kurang vitamin lah tadi. Kurus kering dia ya. Okey, ini umbul alis, saya akan masak dia goreng ikan bilis dan belacan ya. Lupa kita ambil belacan di sini. Bahan-bahan kita, bawang merah, bawang putih dan juga ini belacan apa ini? Bintulu ke? Bintulu. Kita ambil sikit je, jangan banyak guna belacan. Nanti mabuk. Belacan ni pun boleh buat mabuk tau ya. Okey, ada darah. Blender apa tadi? Ini kita kasih blender ya. Ya. Itu sumbi. Ya, kalau blender di nyam, boleh ya. Dia pun kata aku kan ngupak. Ngupak kan boleh ngupak. Semua lah, semua. Termasuk ada sekali. Oh, nanti masuk ke jarak itu. Okey, ini. Susah lah dekat sini. Kita pergi sana guys ya. Pun nama kita tunjuk, tunjuk. Jadi sini tunjuk, ini akhir tu lah. Ini guys, di sini guys. Kita nak kopek ini umbut dulu di sini. Ini umbut dibeli di Pasar Borneo. Berapa ringgit ya, Wen? 10 ringgit. Kalau dua begini 10 ringgit. Kita punya umbut tu dekat sini dia, bawah ni dia. Dan buka yang satu lagi ni. So ini malam kedua kita berkemping di kebun sini. Besok semua akan balik kerana lusa budak-budak dah sekolah seperti biasa. Cek ni ayat cek. Ini umbut tadi ya. Kita akan kerak-keraknya di sini. Tengok ni guys, harga RM10 macam gini. Ya, kita tidak boleh membantah kerana bukan senang orang ambil umbut ni. Kerana melalui jalan-jalan yang sukar ya. Ini di hutan sana mereka ambil ni. Okey, begini kita akan potongnya. Hiris halus-halus macam gini. Rasa umbut ni dia seperti penedol. Dia ada rasa manis pahit sedikit je. Ya. Tapi bergantung kepada kita. Ini umbut, kalau kita nak rebus dahulu pun boleh, kalau tak nak rebus dulu pun boleh. Macam kita punya, kita rebus dahulu ya, sekejap. Terus panaskan air tu, anak dara. Kita rebus sekejap saja nanti. Kita buang dia punya, apa orang cakap tu, dia punya kepahitan. Kepahitan dan juga kelat dia. Getah dia. Kita masukkan terus, yang sudah dipotong tadi. Okay, ini kita potong lagi. Ini nampak dah macam ada bengkak-bengkak sikit ini. Tapi ini tak apa. Ini sayur. Mawari. Umbul alis ni dia bagus. Untuk kita yang ada darah tinggi, kolesterol ya. Kalau umbul alis ni dia tidak tumbuh sebarang Dia memang di dalam hutan. Memang sukar untuk cari. Okey, masukkan terus.
Kita rebus jangan lama ya. Mendidih sekali, padamkan api, tapis dia. Kemudian baru kita akan menggorengnya. Stay tune guys. Ya nak tarik? Ya, stay tune. Siapa nak kahwin boleh cari bapak dia. Nampak lagi. Okey, ini dia tadi bumbu lalisnya yang saya sudah rebus. Sebentar saja saya merebusnya. Cuma kita buang dia punya apa cakap tu, buang dia punya kelak-kelak saja. Jangan boleh jawab saya sudah ya. Dah cakap pinggang saja. Boleh jawab saya, umat asap. Cakap pinggang. Tawa ibu dia. Oh, tuan direktor dia ya, subah mengai ke tinggal ke ya, mengai subah. Mengai tripod dia, ya mengai tripod subah. Puluh kilo ya main dia. Hai Lin, saya Sume, nama perancangan masa depan Seruai dia. Ha? Perancangan masa depan Seruai dia udah ambil sekolah lah, dek. Tahu tu ambil sekolah kan? Ha. Apa perancangan kamu? Kerja. Kerja? Sama ambil sekolah. Kamu sekolah? Kerja. Kerja? Laki nak? Nah, lakinya bedau. Laki bedau? Bedau. Okey, ini dah tadi guys ya. Ini Lin Se. Tahun ni hujung tahun ni dah habis sekolah. Form 5. Tahun depan. Ah, yang ini form 3. Tahun depan eh. Form 4 eh? 3 lah. Form 3 tahun depan. Okey, ini kita buang dulu ini air. Apa? Apa nasi? Ini minyak masak tak? Oh, buat dulu air ya. Buka ambil gas tapi ya. Kita lupa beli gas tadi. Okey, masukkan terus ini minyak masak guys. Banyak sangat guys. Nanti kolesterol. Ini bahan-bahan yang tadi ya. Yang kita sudah blender, ini ada belacan, ikan bilis, bawang putih dan juga bawang merah. Cili tak masukkan eh? Kalau masak umbut ni memang simple-simple saja. Kalau umbut ni kita boleh masak dia bakar, masak dia goreng, masak rebus dan sebagainya. Tidak kira apa jenis masakan dia boleh boleh sahaja dia. Memang sesuai apa jenis masakan kalau umbut ni. Harap-harap gas kita cukup lah ya. Kita lupa tadi beli gas. Oh, itu berapa tu? Lalu saya bijak tak ada tu. Tapi bolehlah. Kita tunggu sebentar. Mana seorang lagi? Mana seorang lagi? Seorang lagi. Sudah hilang. Oh, sudah kahwin. Okey. Tengok ni kita punya bahan-bahannya sudah garing-garing sikit eh. Masukkan terus itu umbutnya tadi. Gitu. Garam bicin, Cik? Mana garam bicin? Sikit ke banyak? Sinilah. Apa? Ada kenyak. Kenapa? Sikit alung ke sana? Apa ya, Cik? Sebentar, ya. Gas kita habis. Benar, ya. Benar. Okey, Cik. Masukkan. Oh, ada mana masak jahat, Cik? Oh, kena ada buat gaya. Nanti masak sampai ada, Cik. Dah? Ambil, ya, kau. Kau urat buat darah ke nama mayuh entah. Micang ya? Garam dah. Dah dah cukup-cukup lama belacan dia bisa. Garam mimik tak micang mimik. Ah, mau. Dah. Ini dia guys. Ya, kita rebus sebentar. Kalau umbut ni sudah direbus, kita goreng dia. Tidak payah lama lah. Kita ambil dalam 5 minit macam tu lah. Tapi selalu kacau dia. Jangan biarkan begitu sahaja. Kacau je. Tiba-tiba ni, tiba-tiba muncul kembali ni.
Dah kena buka pintu. Betul. Oh, biar. Dia terbaik lah. Mana-mana pasal dia. Okay guys, saya nak rasa dia. Saya nak rasa anak dara ni masak. Bukan nak rasa anak dara ni masak, tapi nak rasa masakan dia. Eh, dia ke masak ni? Abun kan? Kan? Jangan. Padam banyak api tak boleh masak tu. Saya padamkan api, ini sudah masak. Oh, betul. Ada hujan, ada. Oh, sedap lah. Baik-baik dah main. Ramai kena pecah dah, Cik. Berapa cukup? Apa? Kena pecah. Lagi. Pecah mana? Garam ke tak? Garam aja, Mimin. Separuh lah. Separuh lah. Dah. Ada lalu je. Okey. Dah. Kena. Mai. Separuh. Ada. Okey, dah masak ni. Okay guys, ini sahaja umbut yang berharga RM10 tadi ya. Okay guys, okay. Selamat mencuba. Terima kasih. Terima kasih.